这次我真的睡着了。Pertama, ya, harus berkomitmen ya.
di semester ini kita akan bekerja sama untuk menjaga kebersihan kelas di dalam maupun di luar. Ya. Oke, yang kedua untuk masalah ini kita punya banyak inventaris di kelas kita. Ya, kita punya perlengkapan kebersihan, kita punya tatanan isi meja guru. Nah, kadang-kadang kita tidak meletakkan itu pada tempatnya. Ya. Jadi dari masalah ini kira-kira apa kefir kelas kita di semester ini? Silakan. Baik, menurut saya keyakinan kelas pada masalah itu yaitu menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Oke, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Ya, harus tertib ya dalam menggunakan inventaris kelas. Oke. Yang ketiga, di semester lalu ya, ada beberapa siswa yang bermasalah dengan nilai mata pelajarannya karena tugasnya terlambat dikumpulkan. Ya. Apa komitmen kalian untuk keyakinan kelas untuk masalah ini? Oke, silakan. Baik, menurut saya kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Jadi ini komitmen kita, keyakinan kelas bahwa di semester ini semua tugas, semua mata pelajaran harus dikerjakan tepat pada waktunya. Ya, jangan sampai menunda ya. Oke, yang keempat tentang relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan teman sekelas, dengan bapak ibu guru atau siapapun di lingkungan sekolah. Kira-kira apa keyakinan kelas untuk masalah ini? Oke, silakan. Menurut saya keyakinan kelas untuk masalah ini adalah kita harus saling peduli, saling menghargai dan membantu orang lain. Oke. Jadi kita punya hubungan yang baik dengan siapapun, ya. Kita punya hubungan yang baik dengan siapapun di kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah. Kita harus punya relasi yang baik, saling menghargai, ya. Itu sangat penting. Terima kasih untuk keyakinan kelas ini. Dan yang berikut, keaktifan kelas, ya. Berangkat dari semester lalu, saya tidak mau di semester ini di kelas kita tidak ada yang aktif. Semuanya harus aktif. Ya. Kira-kira ada usulan untuk apa keinginan kelas untuk masalah ini? Ya, silakan. Tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah soal kita. Dari soal kita di semester ini, semoga kita bisa menerapkannya dengan baik. Ya. Oke, adakah usulan lain tentang keyakinan kelas yang bisa kita pakai dengan tujuan tadi bahwa kita ingin supaya kita lebih tertib di kelas? Ada? Oke, silakan. Oke, tepat sekali ya. Jadi ini salah satu keyakinan kelas. Jadi yang sekarang ya, yang pakai seragam selain ketentuan sekolah ya, ketentuan hari penggunaan seragam di semester ini ya, tolong berubah ya, karena ini sudah jadi satu keyakinan kelas kita, keseragaman dalam berpakaian. Oke, baik, ini beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Harapannya adalah kita dapat menjalankannya dengan baik. Ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini menurut kalian, ya, menurut kalian kira-kira kenapa sampai kita harus buat keyakinan kelas? Seberapa pentingkah keyakinan kelas yang kita harus buat? Ya. Menurut saya itu harus disiplin dan karena. Oke. Jadi keyakinan kelas buat kita supaya disiplin, ya. Tujuannya hanya itu. Kita tidak akan tertekan lagi. Ya, karena disiplin itu harga mati. Disiplin adalah sesuatu yang dapat membantu kamu, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Ya, oke. Saya tanyakan lagi kira-kira apa konsekuensi, ya, atau apa akibatnya jika kalian tidak mentaati keyakinan kelas yang kita buat? Oke, sudah komitmen ya bahwa tiap kali komitmen pelanggaran pasti ada sanksi. Tapi ingat, sanksi itu hanya mengatur kamu untuk tetap di situ supaya sadar aturan dan hidup lebih teratur. Ya.
Baik, demikianlah keyakinan kelas yang sudah Bapak tulis. Kita punya 6 keyakinan kelas yang akan kita pakai sebagai acuan pembelajaran kita di semester ini. Ya, mudah-mudahan dari 6 keyakinan kelas ini, kelas kita jadi lebih menyenangkan. Tugas kalian sekarang adalah kalian akan menuliskan secara kreatif. Ya, saya sudah siapkan beberapa lembar kertas berwarna. Ini bisa kalian pakai untuk menuliskan ke-6 keyakinan kelas ini. Kita akan tempel di kelas kita sebagai peringatan bahwa oh, ternyata kita punya aturan kelas, kita punya keyakinan kelas. Ya. Oke, terima kasih Amran. Silakan dulu. Silakan kita bentuk dalam kelompok dan kita tuliskan secara kreatif. Saya kreatif. Ya. Oke. Saya akan bagikan kertas berwarna ini. Silakan tulis sekreatif mungkin. Ya, kita akan tempel di kelas kita sekali lagi sebagai peringatan bagi kita bahwa kita punya keyakinan kelas. Ya. Oke, silakan tulis keyakinan kelas. Satu tim tuliskan 2 keyakinan kelas. Ya, setelah itu dikumpulkan ke saya dan kita akan tempel keyakinan kelas ini di sudut-sudut kelas kita. Ya, oke, silakan mulai. Yang bikin aturan siapa? Yang bikin aturan guru, yang jalankan siswa, yang kasih sanksi tetap guru. Pedoman sanksinya di mana? Ya suka-suka guru, ya. Kayak mood, saya minta maaf ya kalau kami istilah orang-orang muda sekarang pakai istilah mood. Jadi kalau moodnya lagi bagus, ya hukumannya nanti standar, ringan. Tapi kalau pas moodnya juga lagi kurang enak, siswanya bikin masalah, melanggar aturan kelas, ya. Fungsi kontrol yang tadi Pak Ari sampaikan tidak ada, ya. Yang tadi kita bilang, oh saya ini kayaknya manajer, saya orangnya tidak mata melotot, saya orangnya akan santun, walaupun saya akan arahkan, tidak. Kalau sudah begitu tidak, ya. Nah, ini ada audionya tapi tidak terbatas. Oke, ini saya langsung ke intinya saja. Jadi ini budaya positif yang saya buat adalah membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid.